pernah membayangkan nggak seorang Sanana itu jadi presiden, jadi perdana menteri, jadi presiden? Ya, itu kan mystery of life ya, Rosi. Kita tidak pernah tahu kan. Tapi yang saya tahu kemudian Pak Sanana itu orang yang hatinya baik. Kalau menurut Pak Sanana, Pak Luhut seperti apa? Satu teman yang baik. Oh. Teman? Pribadi? Teman? Mewakili Indonesia? Menjadi teman Timur Leste? Saya ingin bernostalgia Pak Sanana. Dulu waktu Pak Sanana juga masih seorang gerilya. Dan Pak Luhut. Saya lari. Ya, bicara lagi yang lain. Dan kalau saya tidak siap, saya lari. Spirit orang untuk merdeka itu kuat. Jadi saya juga tidak percaya bahwa orang bisa jajah Indonesia. Jadi kita juga sudah marah sibuk dengan urusan kita, apalagi Indonesia sudah besar. Jadi saya pikir makanya Presiden meminta saya untuk kemari untuk menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia itu sangat menghormati Timor Leste. Dan Timor Leste, saya kira Presiden yang mendorong juga dalam kerangka ASEAN untuk menjadi member ASEAN. Nostalgia Pak Luhut tentang dengan Pak Sanana? Ya, kita dulu kan sasaran kita paling hebat kan Pak Sanana. Dulu jagoan dulu. Iya, beliau ini. Mereka mencari saya. Saya sembunyi. Dulu sebuah tentara-tentara kita yang terbaik dulu kan kita untuk cari embus Pak Sanana berkali-kali. Tapi beliau memang betul-betul ya pemimpin gerilya yang bukan gerilawan, iya, bukan pemimpin gerila. Gerilawan yang tahu sembunyi dengan baik. Bahwa Indonesia dan Timor Leste satu pulau dengan dua negara yang berbeda, sebenarnya punya sejarah yang tidak terlalu menggembirakan, tapi bisa hidup dalam damai. Timor Leste dan Indonesia adalah contoh dan pesan damai bagi dunia.